Ayo bot, tembakin terus, semangat. Semangat bot, gue minum dulu. Yuk, semangat bot. Ayo, tembakin terus. Ayo bot. What's up, mama, balik lagi sama Bang Lu, Bang Ale. Ya, hari ini kita lanjutin aja PUBG Mobile-nya ya. Gua mau duo random hari ini. Kita mau random di server Asia ya. Mudah-mudahan kita ketemu random yang baik hati dan tidak sombong. Tapi kayaknya mustahil sih ya, karena kalau squad kemarin aja udah lumayan bikin pusing ya, apalagi kalau ya random mau ngarep apa gitu kan. Ya udah, kita langsung aja nih lanjut. Let's go. Turun di mana nih sama orang nih? Kita dapat orang Indo ya. Oke, dapat shotgun. Gua denger tuh ada orang turun juga deket gua. Baru turun parasutnya. Kita harus cari yang... Aduh, Mang, ini double shotgun. Wih, ada car nih. Orang masuk ya? Aduh, S12K-nya ini yang diambil dong. S86-nya yang dibuang. Masuk ya? Mana sih dia? Thank you, ada vest. Vest ini sangat membantu sekali ya awal-awal ya. Kalau nggak ada vest sih, digeber pakai pistol juga bisa mati, Mang. Ini kita harus cari dulu niat lagi nih, mana nih? Gua naik dulu deh ke situ deh. Oke, kita udah dapat SKS nih ya. Nah, tuh ada orang tuh. Sini lu. Oke, nggak kena. Oh, dia nge-push. Dapat satu. Temennya sore datang tuh. Satu lagi kayaknya nih. Sip. Oke, dia salah ngeliat ya. Padahal posisi gua udah di atas sini. Waduh, ada M16. Tuker SKS ya, M16 aja kita. M16 ini canggih, Mang. Tapi yang males ngetap-ngetap, ya mendingan gak usah pakai M16 kayak gua. Kita ganti M4 aja ya. Kita main yang santai-santai aja gitu. Ini temen gua kayaknya suram nih, Mang ya. Gak jelas, dia suka nembak-nembak sendiri tuh. Suka nembak sendiri padahal gak ada orang tuh. Jadi kayaknya suram nih. Kayaknya kita harus kerjain ya hari ini nih. Suram banget ya. Tuh ada orang lagi mati dong dia. Oh, ini bot. Udah. Takar aja kali ya. Kena gak tuh? Aduh. Depan inian. Apa namanya? Tembok. Waduh, gak mati-mati ada orang. Dah. Ini orang ngapain sih? Ini orang perang gak? Kalau nembak-nembak terus gini, posisi kita ketahuan nih, Mang. Musuh jadi pada datang gitu. Botnya tadi datang kan gara-gara nembak-nembak. Mana dia? Mana sih lu? Jadi kayak hari ini gue bakal nge-troll dia ya. Nih orang ini nih, karena dia hobinya nembak-nembak gak jelas, cuman ngasih tau posisi kita doang. Tuh lu lihat tuh. Dari tadi cuman tarter-tarter doang ya. Bantu kagak. Jadi kita mau bakal matiin dia nih, cuman kita gak bakal granat atau bakar apa. Kita gak bakal pakai cara seperti itu cara tidak baik ya. Itu namanya griefing kepada teman. Itu bisa di-report, Mang. Lu bisa kena ban 2 hari apa 3 hari gitu. Setahu gua kalau. Nah, ini kan ada airdrop nih. Lu mau ikut gak? Jadi kita bawa dia ke airdrop nih, Mang. Terus kita tinggal ya biar dia perang. Ya, kita ngarepnya sih dia mati aja. Ini kalau dapat random begini, kita udah, Mang, kita kasih troll aja lah. Kita enggak usah ngarep menang lah. Dia susah menang kalau sama tim begini mah. Kan namanya random kan. Dari awal kan emang gua niatnya random kan. Emang pengen ini aja, pengen hoki-hokian dapet yang bagus. Aduh, nabrak lagi. Mana sih? Tuh. Lihat tuh, Mang. Nembak-nembak gak jelas nih, orang pada denger loh. Nah, tuh dia tuh dropnya. Kita langsung tabrakin ke drop. Drop pasti ada orang nih, Mang. Soalnya orang pasti pada ngambil drop kan. Nih kita turun dong. Ayo lu. Tuh, Mang, lihat tuh nembakin gua terus tuh. Belum bentar lagi kayak gue di granat. Jadi kita ajak ke sini biar dia mati, Mang. Mudah-mudahan ada musuh yang nembakin dia. Ini dropnya deket sini nih. Gue juga mesti sigap, Mang, takutnya ada orang. Oh, ada orang tuh di bawah. Oh, ini deket banget nih. Oke. Dapat satu. Loh, lihat tuh, Mang, nembakin gue terus, biarin. Ah, gara-gara dia nutupin kan gak kena. Diem dong. Waduh, dia hit gue hit dia juga. Sama-sama kena. Gue turun dulu ah. Turun dulu, heal dulu. Tuh, dia nembakin apa ya? Bantu kagak. Mati kayak lu ya.
Mati bener mang, gua gak hidupin. Kita heal dulu ya. Oh mampus. Mati lo, gak bakal gua hidupin lo, gak. Nah ayo lo, dah. Bodo amat tuh orang kalau gak hidupin mang. Gua ngelut aja, biarin. Main sama gua kalau rusuh, bodo amat ya. Nah kalau kayak gini gak masalah mang ya. Hitungannya gak griefing karena dia mati sama orang ya. Oh ada bot. Mati lo sama bot. Ayo bot tembakin terus. Iya yeah, ini orang gak jelas mainnya. Waduh suppressor air gue 2. Pakai dulu ya. Ayo bot tembakin terus, semangat. Semangat bot, gue minum dulu. Yuk semangat bot. Ayo tembakin terus. Ayo bot. Itu. Oke bot, oke. Mantap, oke ya. Sekarang waktunya lu kembali ke lobby semua. Terima kasih telah membantu gue ya. Aduh, mau pakai kar aja. Aduh, gak kena. Nah, tiwas lu, crazy man. Udah deh ngelut deh. Gak perlu dia, gue. Jadi gitu ya, mang ya. Kalau, aduh, ada orang lagi bentar. Oke, dapat. Kalau rusuh begitu aja emang cara, emang lu bawa ke tempat yang rame lu tinggal dah. Tadi jadi masih rusuh tuh, nggak mau bantuin gua, padahal masih banyak orang. Kalau tadi bantuin sih gua masih ya masih cengli lah. Man, gimana itu, emang niatnya nggak mau main kan, mau ngerusuin dong. Kita bawa ke bot aja, minus lu. Enak menumpang menang sama gua kagak ada. Nih bot sedih amat ya. Tapi gue terima kasih sama bot hari ini telah membunuh orang di itu ya. Jadi gue gak kena penalti juga kan nih. Wait, gue cek deh. Mau dikeker. Oke, okay. Anjir gak mati. Oke, okay. Ada-ada aja tuh orangnya. Wih ada suppressor snappers, mau lah. Nah tadi gue lupa ngambil drop memang. Jadi kita balik lagi ya. Dropnya tuh di sini tadi. Kita lupa ngambil dropnya. Kita telah mengorbankan nyawa teman kita satu buat drop doang. Emang niat gue pengen matiin dia sih, tapi dengan cara yang legal ya. Gak mau cara ilegal. Wah M24 boleh-boleh ganti car. Kenapa ya kalau pakai M24 attachmentnya copot semua sih, bingung dah gue. Lu pada begitu gak sih? Setiap ngambil M24 pasti copot attachmentnya pada berantakan di lantai. Kita mesti pungut lagi. Biasanya kan kalau ganti senjata yang sama modelnya tinggal nyocokin aja kan, masuk-masuk aja. Oke, ini ada orang tadi gue liat. Oh bukan, pohon. Kita tunggu sini dulu aja. Ini pas banget di circle, biasanya pada datang nih mang. Kita tunggu sini aja. Oh itu ada dua mobil, kejer-kejeran. Kita bisa nembak yang di belakang nih kayaknya. Satu miss. Coba kita. Oke, tiarap lu, ayo dong, bantu dong. Ini gue berhubung dengan pakai suppressor ya bang ya. Jadi dia bingung gue nembak dari mana, karena udah jauh banget ini. Ayo revive, ayo. Gak ada orang, gak ada. Revive aja udah. Gak usah curiga gitu kali. Nah gitu dong. Ini kita headshot. Gitu dong nih. Anjay, ini menit berapa lu masih kagak bawa apa-apa, gimana sih? Buat aja bawa senjata. Ini menit berapa? Udah 24 orangnya masih gak ada senjata. Heran dah gua. Kita tunggu sini aja ya. Tadi yang bawa apa namanya, bawa fan nggak tahu kemana ya, mungkin tadi yang gue bunuh. Ini apa nih, kita coba. Aduh miss lagi bang. Nih yang ini dulu deh. Oke satu hit. Duh depan pohon nggak kelihatan. Wait, jalannya kok begitu, shuffle. Larinya ke belakang. Aduh nggak kena. Hilang. Mana lagi yang mau masuk ke circle? Ayo, gue tungguin di sini nih. Udah nggak ada ya? Ah ini satu nih mang. Sip, kena. Kayaknya udah nggak ada sih. Kayaknya ya. Yang tadi yang naik van gue nggak tahu kemana. Kan tadi kan uber-uberan kan sama si Bagi kan. Tes ini dulu, minum. Oke, circle-nya lumayan lah buat ke arah gua. Kita puter kiri kali ya. Bentar mang, nih ada bot apa orang nih, nggak tahu ya.
Gak apa-apa kita tembak-tembak aja buat nambah-nambahin kill kan. Eits be, gocek dia, jago juga Tsubasa. Murid, weh ini dia cacing gaming nih eh. Nih, wah ini bug render mang. Waduh gak mati-mati gue tembak nih orang, jago juga. Ini bug render mang, gak bisa ditembak ini. Tuh gak kena-kena. Tuh aslinya ada bangunan di sono, entah apa, entah batu, entah apa. Jadinya begitu tuh mang tuh. Di scope baru kelihatan bangunannya. Padahal grafiknya udah HD loh, harusnya ke-render ya. Tapi gak ngerti juga nih sama game ini nih. Jadi kalau kita gak ngerti sama game ini, kita tinggal aja ya. Kita putar kiri nih, gak usah pakai mobil, 1 menit masih keburu. Kita putar kiri, soalnya kalau tusuk tadi kita bakal ketemu 2 orang gitu tuh. 1 lawan 2 ya lumayan mang, lumayan sulit lah. Berada teman gua gak guna nih. Kalau tadi guna ya. Tadi kalau gua kasih hidup juga gak bakal ada guna mang, cuma nembak-nembak doang, gak jelas nembakin gua. Ngasih tau posisi gua doang. Buat apa orang kayak begitu kan. Jadi kita kasih pelajaran aja ya, kita kasih minus gocap untuk hari ini ya. Kita putar kiri dulu. Sepertinya aman. Oh gue kesini udah circle nih, jadi kita gak perlu muter jauh-jauh ya. Sini udah circle nih mang. Nah ini ada pohon lagi. Nah ini cacing dari tadi gak mati-mati ya. Yo kan helm level hijau. Buset, kuat amat. Kuat amat sih dia ditembak dari tadi berapa kali hit tuh. Gak mati-mati nge-heal mulu kayaknya sih. Gue tembak nge-heal, gue tembak nge-heal. Jaga belakang lu nih, siapa tau ada yang baru mau masuk kan. Tuh depan bangunan-bangunan gak jelas begini, biasanya ada penghuninya mang. Tapi untung gue main di Miramar ya, kalau di air angle, wah cacingnya banyak banget. Salah langkah dikit aja, buset cacingnya nembak semua. Lu cobainnya main di air angle, buset pada ngepron semua loh. Ngepron bagus emang, strategi yang sangat baik ngepron itu. Nih kayak gue pakai sekarang ya, cuman ya bagi orang yang mau mainnya agresif di air angle kurang ya, karena air angle menurut gue buat map defensif ya. Kalau di sini baru nih, ini kan gak ada rumput, paling ada semak-semak gak jelas begini doang nih. Sisanya kan tanah gersang, jadi kita bisa ngeliat gitu. Kalau air angle emang gameplaynya tuh gameplay defensif menurut gue ya, ngepron-ngepron gitu bos. Wah mati gue, 2 orang depan. Satu hit loh. Halo, halo, halo. Ngeheal gak lo? Ngeheal gak lo? Nah, headshot nih. Eh, gak kena anjay. Dapet lo. Oke, tinggal satu musuhnya, kita push aja ke depan. Tinggal satu itu depan. Oke, oke, kita ke depan nih. 5 ya. Wah, dekalan gue nembakin siapa itu? Pakai suppressor car. Mudah-mudahan enggak nembakin gue, mang. Nih di sini satu nih, mang. Temennya belum mati tadi nih. Mana nih? Nah nih. Oke, mati. Oh tinggal 3 orang. 1 lawan 2 nih feeling gue mang. Bisa gak nih gue? Gue sih gak yakin ya 1 lawan 2 ya. Gak yakin gue. Mana lu? Gue kasih badan lu nih biar nembak nih. Soalnya gue gak tahu dia di mana posisinya. Oh itu dia, itu dia, itu dia mang. Waduh di push gue nih. Aduh, kita mapping dulu ya. Satu lagi di mana nih? Satu lagi gak kelihatan mang. Udah kita bunuh yang ini dulu deh. Kita bunuh yang ini dulu, kita bunuh yang ini dulu. Mumpung dia lagi misah. Nah. Oke, oke. Langsung heal, langsung heal. Nyantai aja, mang. Langsung heal aja. Masih ada waktu. Jangan panik. Kita nge-heal. Oke. Nah. Satu lagi di sini nih, mang. Harusnya ya. Kalau dia pinter mainnya bagi duanya begitu, kiri sama kanan. Yo, mana lu? Ini gua udah pelan-pelan nih jalannya biar enggak ketahuan banget nih. Oh, tuh dia tuh. Oh, salah tebak dia. Dikira dia gue masih di sono. Lagunya mantep bos. Oke, 2 random hari ini tidak berhasil dengan baik ya karena itu orang nggak guna sama sekali ya. Cuman ngasih tahu posisi gue doang tuh. Ya udah kalau lu demen lu boleh like, yang belum subscribe tolong subscribe ya. Ayo kita subscribe rame-rame nih biar verified nih. 100.000 verified ya. Dan yang pasti lu share ke teman-teman lu, oke? Ada Bang Alek. Thank you. Bye bye.